Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Aristiadi Priatmanto, dalam video ini ingin mempresentasikan usulan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam program RISPRO Invitasi yang diberi judul Pengembangan Platform Sahasra Netra Bahu untuk tracking dan tracing dalam distribusi logistik. Sistem Sahasra Netra Bahu adalah suatu platform yang dirancang untuk menjadi sistem tracking dan tracing dalam sistem distribusi produk. Sistem Sahasra Netra Bahu dapat digunakan sebagai penjamin kualitas produk maupun alat bantu keamanan distribusi produk. Sistem ini dibangun berdasarkan konsep lacak balak atau terkait sama produknya sendiri yang juga dapat berupa sensor seperti sensor berat, sensor suhu dari produknya, sensor status kunci, sampai dengan sensor mata yang berupa kamera yang dieksploitasi cukup dalam di sistem Sahasra Netra Bahu yang kami usulkan. Salah satu informasi penting yang dieksploitasi dari mata kamera adalah two-dimensional code yang telah dikenal digunakan sebagai penanda yang paling disukai saat ini dan dikenal sebagai namanya QR code. Penguasaan dan penggunaan konsep Internet of Things bahkan dapat ditelusuri awal inisiasinya hingga makalah ilmiah berjudul First Step Toward Internet-Based Embedded Control System di Asian Control Conference 2004. Konsep two-dimensional code juga sudah mulai digunakan pada awal-awal sekitar 2008 pada banyak sistem-sistem yang kami bangun pada saat itu. Saat itu, two-dimensional code tidak dikenal sebagai QR code dan digunakan bukan hanya untuk labelisasi, namun juga digunakan untuk kebutuhan three-dimensional registration. Beberapa contoh misalnya di situ ada yang disebut AR tag. Aplikasi-aplikasi augmented reality yang saat itu kami bangun dengan two-dimensional code saat ini digunakan di banyak tempat untuk keperluan pendidikan. Misalnya di Museum Tsunami Aceh, Museum Geologi Bandung, Museum IMAX di Taman Mini Indonesia Indah. Majalah Tempo saat itu sempat memasukkan produk-produk ini menjadi bagian dari produk masa depan Indonesia. Demikian presentasi yang saya lakukan untuk usulan kegiatan yang kami
ingin lakukan pada tahun 2022, yaitu melakukan proses pengembangan sistem Sahasra Netra Bahu. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.